Jere elok dewan-dewan kaya bos. Iya ya dewan ya sekolah. Apa lah mancingnya lurah segala lagi kadang-kadang pada buai. Pejabat be. Iya. Wali kota, gubernur. Insya Allah. Kalau saya andai kata terpilih, insya Allah saya akan dahulukan kepentingan masyarakat. Barang seki dibalik, saya akan mendahulukan barang pada dadi kepentingan pribadi baru masyarakat. Iya, jadi kita melamun dewan-dewan segala ke kabes yang ananing Banten kim bijaksana gaji hewi saja dijukut bulan kin wis guana masyarakat Banten be disumbang akan cocok ora dulur-dulur coba sing cocok komen. Wali kota, gubernur-gubernur ku pada coba periben kicara niki kerunya. Wis gampang lah guna kita maku, guna lian-lian aku masih buak aku. Wis kita merepapa lah, masih bisa gegulati jadi kamar ngeruk-ngeruk dangder gitu masih duwe. Konon. Iya mbu mangane karo iwak doang ora masalah lah kerunya, tapi buak beneran pak. Waduh, ini masyarakat kita bagai wis ngeluh pada kerunya. Kong singkong masih megawen yang ngebeca, paling udah duit 40.000, 50.000. Saya kira ngebeca begitu jarang karena mau kan udah diketular pada ya gara-gara corona. Ya seharusnya dari sinilah antisipasi. Kalau visi misi bapak dulu tuh mantap, sekarang inilah bapak tuh harusnya tuh bapak-bapak tuh baik wali kota, gubernur, terus ya ibarat kata para dewan-dewan itu. Aja mikiri dewek baik pualang ya konon. Iyong terdelengis mau kanya lah semong kolon kuun bingung baru ngomong bingung ngomong bingung. Iyo sangkane mau uru ngalang-ngalang kakan ngus kabe los gelos kon komen kabe kon komen ning gitu pasti ngebenerakan omongan gitu konon. Kenyataannya apa iyo barang us pada dadi mau kan udune meke mancing kisah iki kaya bengen wong kuno pada pengen dicolokkan kan pada mancing. Bantu saya ya pak, bantu saya ya bu, semoga kalau saya jadi insya Allah lah saya nggak akan melupakan kebaikan bapak kan mengkon. Saya iki ki siapa saya datang nih ada rezeki sedikit kononku untuk kampung ini misalkan duit-duit 1 juta atau 2 juta pak bagi-bagi aja untuk masyarakat sekabe ku digian mungkin mau dua kowak dua abang kita selawasi ki dodok ning kesemen ki durung ngedeleng kin kuen durung ngedeleng konon ku durung ngerungu kon wi ana bebagian je sing dewan anu atau ana bebagian sing wali kota durung ngedeleng kin konon paling sing pemerintah pusat iya kan ana ka iya sing anu ku iya kuen iya yes, mau kan coba apa sih salah ke gaji ki gaji dewan sebulan dipotong gua sudah dipotong artinya disumbang akan ku guna rakyat ku wes kabeh bisa mah dipanjiakan TV konon ku. Dewan seprovinsi Banten gajinya dalam bulan ini tidak diambil. Saya berikan, saya sumbangkan kepada saudara-saudara kami yang ada di Banten. Woi, Pak, beneran tak doa kakan menawi pada manjing surga. Bener, be. Iki meboro-boro, laka sing mongol, orang kedeleng kita. Yuskin maning daerah bapak pada bae mungkin ana ta. Sing peduli, biasa-biasa bae. Sing dipikirakan keluarga dewek-dewek ke bae, iya kan. Jadi kan kan bapak bisa mengkanan mengkainkan kisik endas-endas kita kian dicolok, colok saya ya. Oh non, ya sekarang nih peran anda itu sekarang dibutuhkan, peran-peran anda itu. Aja teka maning koramil, aja teka maning kapolsek. Gimana bu, udah disemprot belum? Terus kapolsek teka maning gimana sudah disemprot? Berarti kan ada perhatian. Lah dewan mana? Kedurung ngedeleng ki para dewan para wali kota gubernur durung ngedeleng. Iya aja ngedeleng sing duhur bae sing cilik kayak mundun-mundun ngesor. Ya wey sampura para dewan wis bukan marah-marah lo sampai tempiling-tempiling kita kis pusing. Onon bela sekabe dewan seprovinsi kin mah ora siji-siji dewan sekabe. Tolong walaupun bahasa saya kasar begini insya Allah lah. Ya pahami bahasa saya tidak benci kalian. Justru saya mengingatkan, sekaranglah waktu anda itu untuk berjuang. Sekaranglah waktu anda itu untuk berbuat baik kepada masyarakat itu sekarang. Begitu. Wes, koron be, assalamualaikum.